Aduh, capek bro dari tadi main nih, nggak dapet apa-apa gitu loh ya. Dari tadi ini apa namanya pickaxe sampai rusak, isinya cuma batu semua gitu loh ya. Cuma punya torch sama iron sword. Aduh, gimana ini? Wow, kita dapat rezeki guys. Oke, ayo kita coba anjurin dia. Ayo. Yes, akhirnya dapat diamond guys. Gua capek banget dari tadi nggak dapet diamond gitu loh. Loh, kok diamondnya gitu? Wait, what? Apaan ini woi, kok diamondnya jadi hitam? Black terracotta. What the fuck? Gak mungkin, wait. Ini bentar. Wah, ya ampun, pikir saya hancur. Gak mungkin apaan ini woi. Kok dapat black terracotta ini apa maksudnya? Saya sudah lama-lama mining, dapatnya black terracotta. Ini maksudnya apa ini ya? Wait, ini beneran black terracotta? Wow, beneran terracotta ini guys. Ini terracotta. What the fuck, man? Apa yang salah dengan ini? Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat tadi di awal video, saya sudah memasang suatu data pack di mana ini kalau misalnya saya ngancurin sesuatu, itu bloknya bakal jadi random. Wow, bukankah begitu Mas Creeper? Apakah ini sangat sekali ya? Lihat itu Bang Creepernya sampai bingung ngejar-ngejar saya terus. Bang, ini kenapa kok misalnya guys jadi... Oh enggak cukup apa-apa ternyata. Bang, ini kenapa kok misalnya bunga warna merah ini kalau dihancurin bisa jadi... What the fuck? Brick wall? Wow. Ini cukup membingungkan, bukan? Woi, rusuh woi. Wow. Apa-apaan ini? Kenapa creepernya meledak? Jadinya aku ketrapit. Oke, lumayan makanannya, bro. Oke, bentar. Saya mau tahu ini dropnya apa. What the heck? Ada oak pressure plate dari ngancurin grass. Wow. Bentar. Oak jadi apa? Oak jadi trapdoor. Trapdoor jadi apa? Ah, sumpah ini lama, woi. Kita udah dapet chest, by the way. Ini chestnya dari... Kalau misalnya pertama spawn, saya pakai bonus chest soalnya saya noob, guys. Maafkan saya, don't judge, please. Ya, di sini saya sudah mendapatkan beberapa kayu, ikan. Ya, lumayan banyak lah ini. Oke, dapet X juga. Jadi saya bisa ngancurin ini. Saya kepo ini dapetnya apa? Oke, Acacia sapling. Mantap. Acacia sapling, kalau dihancurin dapet... Wow, dapet bunga. Bunga yang sangat cantik buat saya. Bunga dapet... What the fuck, apaan ini? Wey, dapat iron. Oke, lumayan dapat iron. Ini sebenarnya kita bisa ngancurin ini. Rel-relnya kita bisa ngancurin gitu. Rel dari apa? Rel nggak dapat apa-apa apparently. Gimana kalau aktivator rel? Oke, dapat slab. Aku butuhin iron sekarang. Kan saya sudah tahu iron itu dari mana. Jadi saya akan ngancurin ini. Ini saya ancurin biar saya bisa dapat iron gitu loh ya. Wow, ide yang sangat bagus, Nighty. Wow. Gak usah susah-susah lagi guys kalau mau cari iron ya. Kita cuman ngancurin grass bisa dapet iron woy. Oke, jadi bunga putih. Bunga putihnya jadi iron. Wow, what the heck. Gua dapet golden apple yang enchanted woy. Wow. Baru 3 menit main sudah dapet ini ya. Gila, kita makan aja deh. Soalnya saya sultan ya. Saya males gini guys. Terlalu mudah gamenya Minecraft ini. Oke, saya sudah dapet iron. Jadi kita akan bikin crafting table. Lalu kita bikin sesuatu tool-toolnya biar kita itu miningnya gak lama-lama gitu loh ya guys. Contohnya kita mau bikin ini pickaxe sama bikin shovel. Pas sekali, ini mantep ya. Halo, apa lihat-lihat? Oh, apa lihat? Halo, kamu kenapa kok membelakangiku? Mau aku baca? Oke, mati. Dia gak ngetrap apa-apa? Bentar, dia ngetrap apa gak sih? Gua pengen tahu. Kalau kuda gimana? No, God, please, no. Maafkan aku hanya bereksperimen. Wih, dia drop potato. Wow, dari kuda bisa jadi potato guys. Minecraft logic. Hey, by the way kita dapat enchanted book lore. Wow, dari ngancurin rumput bisa dapat lore ini. Wih, oke, saya ancurin semua aja ya lore-nya ini ya. Oke. Wait. Aku kepo. Kalau misalnya kita ngancurin wood, hal yang paling esensial di Minecraft biasa ini, apakah kita akan mendapatkan diamond gitu? Aku nggak tahu. Kita akan coba saja ya. Wow, hidup terkadang menyedihkan ya. Kita coba ancurin yang banyak, coba ada yang banyak. Apa yang ada banyak di sini? Dirt mungkin? Grass mungkin? Fine. Woi, langsung dropnya banyak. Woi, jungle slab. Kita lihat jungle slab ini apakah bagus apa enggak. Kalau bagus, gua farming ini woi. Buat apa ini? Strip jungle wood? Apaan ini woi? Gua kok gak pernah lihat blok ini. Sumpah gua kayak Minecraft noob aja. Oke, strip wood kita dapat. Cut sandstone. Wah, ini kenapa kok bloknya bagus-bagus semua gini? Aku mainnya di 1.14 ini, guys.
apakah saya sudah menjadi boomer gitu ya, nggak tahu blok-blok baru di Minecraft gitu. Aku kebanyakan main modded ini guys. Oke, dapat potato lagi. Woi, kenapa? Ada apa dengan potato ya? Wool jadi not block jadi diamond dong. Oke, dapat saddle nggak bisa dihancurin lagi. Oke, berarti jungle wood itu sampah. Oke, kita buang jungle wood gitu. Apa lagi yang bagus? Mungkin dirt ya, dirt. What the heck? Hey, kita oke, kita sudah tahu kita makan apa sekarang. Kita makan tanah, woi. Oke, tanahnya itu oke, Anda mau pilihan apa? Anda mau ayam goreng? Oh, bentar. Saya cariin, Bos. Oke. Bentar, Bos. Saya cariin, saya masakin ayam gorengnya ini ya. Apaan ini, woi? Gua main apa ini? Oke, itu dirt. Lah, kalau misalnya bunga biru apa? Ah, dapat pot. Fuck, inventory saya. Oke. Bentar. Saya harus bikin something buat menyimpan ini, woi. You know what? Akan ku simpen di chest, bonus chest ini, soalnya why not gitu loh. Oke, sudah bersih lagi. By the way, saya mau bikin chest lagi. Mungkin whoop, kita akan taruh chestnya di sini. Woi, torch dapatnya nether brick, woi. Keren. Woi. What the heck? Kenapa kok enggak mau nyambung? Apa mungkin kebalik? Bentar. Fuck! Chest gua hancur jadi wheat seed. Ah, man, gua lupa ini ada enggak enaknya ya. Bentar, kita hancur. Fuck, gua lupa lagi crafting table-nya hancur jadi pot. Oke, pot. Mungkin pot adalah sesuatu yang bagus. Stair. Oke, stair. What the fuck? Oke. Wih, dapat ayam kalah, Bos. Mantep, Bosku. Oke. You know what? Sekarang saya bingung. Kalau kita ngancurin pohon itu, kita dapatnya barang yang aneh. Lah, gimana caranya dapetin wood coba? Kok saya jadi bingung sendiri ya? Saya sudah bisa dapetin emerald tapi nggak bisa dapetin wood. Oke. Nah, mungkin kita bisa dapetin wood dari batu. Minecraft adalah game yang benar-benar interesting ya. Oke, kita coba hancurin. Oke, jadinya pumpkin. Aku nggak tahu kenapa tapi jadinya pumpkin, guys. Oke, saya coba dulu. Saya nggak mau farming banyak-banyak. Saya coba dulu apakah ini jadi sesuatu yang bagus gitu. Oke, jadi wool-nya yang green tapi wool green dapat jadi apa dong? Dapat jadi flower pot lagi. Woi, semua kenapa semuanya drop flower pot di sini? Lah, ini flower potnya kan. Oke, ini flower pot ini juga saya ingat. Oh enggak deh. Oke, dapat emerald lagi. Oke, berarti caranya dapat emerald itu dari batu, guys. Oke. Sekarang kalau granite gimana? Dapat apa? Wow, benar-benar enggak dapat apa-apa ini, guys. Kalau diorit. Diorit kita dapat cut sandstone. Kita bisa hancurin lagi, jadi red nether brick, hancurin lagi. Wih, arrow, oke, ini gua ambilin supaya bisa jadi arrow yang banyak ya. Maybe aku mau ngalahin Ender Dragon di seri ini. Gua bikin seri, oke, fuck you. Ini menyenangkan, oke, gua bikin seri. Oke, kita hancurin semuanya biar kita bisa dapetin arrow yang banyak. Jarang-jarang bisa ngancurin granite dapatnya arrow ya. Oke, sudah dapat 2 stack. Jadi kita udah gak perlu bingung-bingung tentang arrow lagi ya. Kalau kita nge-kill zombie cepet apa? Apakah dropmu juga random? Weh, apaan ini? Banner. Oke, kita coba banner, kita hancurin. Kenapa semuanya drop pot, woi? Oh my god, gua benci sama pot. Tapi hasilnya emerald gitu loh ya. Oke, gak apa-apa deh. Oh, kalau oak sapling gimana? Oak sapling jadi brown concrete jadi ini. Oak stair jadi apa? Wih, gua dapet Nemo. Nemo, lu jadi temen gua, oke. Hello, puja Nemo ajaib, puja. Kita lepas ke alam liar lagi ya, biar dia hidup. Well, now sekarang aku bingung gimana caranya dapetin wood. Soalnya ini kalau dihancurin nggak dapetnya, bukan wood ini. Oke, kita bisa dapetin flower pot lagi dari birch wood. Well, that's interesting. Sumpah, kenapa kok dari tadi dapetnya pot mulu gitu loh. Ada apa dengan pot? Well, at least aku dapet banyak potato yang bisa memenuhi proteinku mungkin. Kalau oak, please drop oak wood, please. Oke, dia nggak tahu apa-apa. Kalau creeper gimana? Creeper. Oke, jangan meleduk, please. Saya butuh dropmu. Oke, dia nggak tahu apa-apa. Fuck you. Well, now sekarang gue kebingungan ini mau ngancurin apa lagi. Mushroom mungkin? Mushroom dapatnya leather. Oke, sekarang malah banyak musuhnya. Gimana saya harus lari? Ini saya dikejar-kejar. Itu, lihat itu di belakang. Oh my god. Bentar, kalau misalnya daun dapat apa? Saya belum pernah nyoba. Oke, daunnya dapat sapling, dark oak, oke. Mungkin ini tidak sesuai dengan pohonnya ya, tapi I'll take it, guys. Oke, dark oak, please berubahlah jadi sesuatu yang ada hubungannya dengan kayu, oke. Oke, dapat brown terracotta. Oke, dan brown terracotta menghasilkan leather lagi. Why? Ada apa yang salah dengan hidupku, woy?
Please, aku hanya pengen dapetin kayu, woi. Apakah sesusah itu dapetin kayu di sini? Oke, kita belum pernah ngancurin sand. Kita coba. Oke, sepertinya Minecraft membenciku. Gua gak dapet kayu dan gua sekarang kehujanan, woi. Kalau di bawahnya ini apa? Gua kayaknya sandstone deh. Bentar. Kita coba sandstone. Woi, apa ini? Apa itu? Gua gak kelihatan tadi. Apaan itu, woi? Gua dapet feather sama arrow. Gua dapat ini lagi, carved pumpkin. Apakah carved pumpkin ini sesuatu yang bagus? Aku nggak tahu. Gua sampai lupa guys, ini terlalu random ya. Oke, ternyata semuanya ngedrop pot. Bagaimana dengan sugarcane? Apakah kita bisa dapetin apapun yang bagus dengan sugarcane? Dapat block of coal. Yay, dapat coal. At least kita dapat coal. Block of coal dapat apa? Semoga sesuatu yang bagus dong. Bomb dan nothing. Nothing. Dan sekarang saya sudah menyanyiakan koal-koalnya yang tadi karena saya sudah pasang semua dan tidak ada yang hasil, tidak ada yang drop apapun di sini. Kalau bunga warna kuning, saya suka SpongeBob, mungkin ini bisa berakhir dengan bagus. Weh, apa ini? Weh, saya dapat ini, woi. Oke, ada dungeon-nya. Sumpah ini bukan dungeon, woi. Ini apa namanya? Kapal tenggelam. Saya baru pertama kali nemuin. Woi. Oke, this is cool. Oke, mungkin kita akan berlindung di sini dulu ya. Saya ingatnya ada chest di sini ya. Oh, yeah, there is. Oke, enchanting table. By the way, saya tadi dapat polished granite dari si bunga yang kuning. Jadi mungkin kita akan coba hancurin ini. Oke, kita akan coba hancurin, kita dapat apa? Wih, apa itu? Weh, banyak tak? Dapat banyak barang gua. Oke, mungkin barangnya cuma keluar sekali. Aku benci hidupku. Well, at least aku dapat enchanting table, you know. Gimana kalau gravel? Kamu jadi sand, oke? Okay? Sand-nya entar jadi yang nggak dapat apa-apa. Oke, bermain ini gua jadi sedikit frustasi, tapi nggak apa-apa, guys. Semoga Dark Oak ini menghasilkan kayu, guys. Kayu, please. Wih, oh nggak. Gua kira kayu, woy. Spruce pressure plate. Well, technically ini kayu, tapi bukan ini yang gua cari. Gua carinya lock-nya, woy. Oke, kita dapat carpet. Oke, ini sepertinya menjanjikan ini, guys. Oke, kita dapat slab. Wih, oke, kita dapat shulker block. Wow, keren. Shulker block lu ya. Kalau isinya nggak ada. Tapi kalau dihancurin, kita dapat block of quad, oke. Okay. Kalau misalnya dihancurin block of quad-nya, kita dapat lantern, oke. Masih bisa dipasang. Kalau lantern kita hancurin, kita dapat apa? Kita dapat, kita dapat birch sapling, oke. Kita nggak bisa nanam. Oke, di sini, boom, kita dapat blue slime akhirnya. Oke. Kita tahu sumbernya kayu sekarang di mana ya. Oke, kita punya satu spruce plank. Aku nggak tahu ini buat apa. Mungkin ini kita bisa bikin taruh gini, terus kita hancurin biar bisa dapat stone wood lagi. Aku nggak tahu, mungkin. Granite slab. Interesting. What the fuck? Wih, gua dapat duit. Oke, gua dapat jackpot. Oke, dua dapat diamond, mantep. So there you have it guys, mungkin ini sekian buat episode hari ini dulu ya guys. Kalau kalian sukain episode hari ini, jangan lupa untuk leave a like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian mau ini bikin jadi series atau saya bikin part 2-nya, pastikan kalian komen, aku suka kayu, oke? Aku suka kayu ya, soalnya di sini kita tidak akan pernah dapat kayu, jadi semoga next episode kita dapat kayu ya. Dan sekian dari saya dulu guys. Goodbye maybe. Bentar saya hujanin diamond dulu ya biar kalian kelihatan keren gitu. Bye bye.